dengan segala keuletan, semangat, pantang menyerah, saya selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Saya ingin siswa saya menjadi senang, menjadi mudah, dan puas belajar bersama saya. Dan alhamdulillah, saya telah berhasil menjadi guru yang diharapkan oleh siswa. Terbukti pada tahun 2003, saya di SMP 2 terpilih menjadi guru favorit. Di samping itu, saya juga membimbing siswa dalam lomba penelitian karya ilmiah remaja untuk mengikuti lomba di tingkat kota sampai dengan tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga selama saya bimbing mereka, setiap tahun selalu membawa pulang piala. Minimal 2 dan pernah membawa piala 4. Tanpa saya duga bahwa semua yang saya lakukan itu telah mengantarkan saya untuk terpilih menjadi juara 1 lomba guru berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur, dan akhirnya saya mewakili Jawa Timur untuk ikut lomba guru prestasi di tingkat nasional. Sebagai hadiah dari pemerintah pusat atas prestasi itu, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2. Lalu, sebagai hadiah dari pemerintah kota, saya diangkat menjadi kepala sekolah. Pertama, saya diangkat di SD Negeri Polean 2 selama 1 tahun 1 bulan, yaitu tahun 2009 sampai 2010. Kemudian saya ditarik kembali ke SMP, diangkat menjadi kepala SMP Negeri 22. Itu tahun 2010 sampai 2012. Dan sekarang, mulai tahun 2012 bulan Juni sampai sekarang, saya menjadi kepala SMP 11 Malang.